Hi guys, saya Dina Flynn and welcome to my YouTube channel. Untuk di look kali ini, aku akan create Red Lips Parisian Makeup Look. Untuk Parisian Makeup Look, mostly menggunakan red lips yang bold. Jadi di look kali ini, aku menggunakan red lips dengan eyeshadow yang minimalis tetapi tetap menonjolkan mata, lalu dengan complexion yang flawless. Nah, kalau kamu penasaran gimana aku create look ini, dan kita watching. Sebelum mulai makeup, aku bersihkan wajahku dulu dengan menggunakan micellar cleansing water dari Jafra. Lalu aku lembabkan bibirku dengan menggunakan Lukas Papau agar nanti saat memakai lipstick bibir sudah lembab. Kemudian untuk di under eye, aku menggunakan eye serum dari Clinique. Lalu untuk moisturizer, aku gunakan dari Shiseido yang Quick Matte. Moisturizer ini cocok banget untuk kulit aku yang oily. Untuk primer, aku gunakan dari Makeup Forever yang mattifying supaya kulitku nggak gampang oily. Untuk foundation, kali ini aku gunakan dari Dior yang Skin Forever. Untuk foundation ini, dia matte tapi tetap flawless finishnya. Setelah mengaplikasikan foundation menggunakan kuas, lalu aku ratakan dengan menggunakan beauty blender. Untuk concealer, aku gunakan dari Kat Von D yang Lock It Concealer. Aku gunakan di under eye untuk menyamarkan bagian bawah mata yang gelap. Kemudian di bridge of the nose sebagai highlight. Lalu aku juga mengconceal beberapa dark spot di bagian wajah. Kemudian aku tap-tap aja dengan menggunakan spons sampai rata. Untuk mengkontur wajah, aku gunakan dari Tom Ford yang Shade and Illuminate Cream. Aku aplikasikan contour cream ini di bagian tulang pipiku untuk membuat lebih dimensi dan lebih tirus. Kemudian di bagian jawlineku untuk memberikan efek lebih kecil. Kemudian gak lupa di bagian hidung untuk membuat efek hidung lebih mancung. Kemudian agar semua harsh line-nya seamless, aku tap-tap halus dengan menggunakan sponge. Untuk cream blush, aku gunakan dari Jafra yang shade-nya Cashmere Peach. Ini merupakan andalan para MUA karena selain warnanya bagus, cocok untuk semua warna kulit dan juga teksturnya gampang banget di blend. Untuk ngeset makeupku, aku gunakan andalanku bedak dari Laura Mercier yang Translucent Loose Powder. Gak lupa sebelum aku aplikasikan bedak, aku tap-tap dulu di bagian bawah mataku supaya tidak ada yang creasing. Kemudian aku aplikasikan bedak tabur ini ke seluruh wajahku dengan menggunakan brush. Untuk tampilan yang lebih cover dan juga flawless, aku gunakan compact powder dari Makeup Forever yang Matte Velvet Skin.
Untuk mempertegas lagi contouring di wajah, aku gunakan dari Anastasia Beverly Hills Contouring Kit yang powder di tempat yang aku sudah aplikasikan contour cream sebelumnya. Nextnya ke bagian alis, aku gunakan soft brows dari Feather yang aku semprotkan dengan setting spray. Lalu aku aplikasikan di alisku supaya bulu-bulu alisnya stay in place. Kemudian aku gunakan brow powder dari Brow It by Nongchat. Aku gunakan yang warna terang di bagian depan dan warna gelap di bagian belakang. Untuk mempertegas lagi bulu-bulu di alisku, aku gunakan duo brow dari Brow It by Nongchat yang berwarna coklat muda. Kemudian aku rapihkan bawah alisku dengan menggunakan concealer agar lebih rapi. Gak lupa juga aku gunakan liquid Kara Brow It by Nongchat untuk di alisku agar lebih tahan lama. Dengan menggunakan palet yang sama dari contouring kit Anastasia Beverly Hills, aku gunakan sebagai eyeshadow juga. Aku gunakan warna coklat muda sebagai transition color, kemudian warna coklat gelap di bagian seluruh kelopak mata. Dengan warna eyeshadow yang sama, aku gunakan juga di bagian bawah mata. Lalu untuk memberikan aksen, aku gunakan di bawah mataku nude stick yang warnanya copper di bagian sudut dalam mata. Kemudian untuk di waterline, aku gunakan dari Sephora Eye Pencil yang warnanya nude untuk memberikan kesan mata lebih besar. Untuk di eyeliner dalam mata bagian atas, aku gunakan dari Makeup Forever yang waterproof dan warnanya hitam. Dengan menggunakan highlighter powder dari Anastasia Beverly Hills, aku gunakan sebagai eyeshadow. Aku aplikasikan hanya di bagian tengah kelopak mata. Kemudian untuk mempertegas mata, aku gunakan gel liner dari MAC yang berwarna hitam. Aku aplikasikan dengan menggunakan kuas kecil dan hanya di bagian sudut luar mata. Dengan menggunakan penjepit bulu mata dari SUE murah andalanku, aku jepit bulu mataku sebelum menggunakan maskara. Lalu ini merupakan juga maskara andalanku dari Maybelline yang The Falsies Lash Lift. Aku gunakan maskara di bagian bulu mata atas dan bawah. Untuk look ini aku gunakan bulu mata yang natural dan nggak panjang. Untuk highlighter, aku gunakan yang sama dari Anastasia Beverly Hills yang Glow Kit. Aku gunakan di tulang pipi, kemudian di tulang dahi, lalu di Cupid's Bow, dan di Bridge of the Nose. Lalu dengan menggunakan krim blush yang sama dari Jafra, aku gunakan juga di bagian pipi aku untuk mempertegas warnanya kembali. Nextnya ke bagian bibir, aku gunakan dari Dior yang Rouge Matte Lipstick yang shade-nya 999.
lipstick matte dari Dior ini yang warnanya merah dengan undertone orange membuat wajah tampak lebih segar. Kemudian untuk ngelock makeup, aku gunakan makeup setting spray dari Urban Decay. So, this is the finished look. Thank you for watching this video. Jangan lupa klik like di video ini, tekan tombol notifikasi supaya kamu update dengan video-video terbaru dari aku, dan subscribe di YouTube channel aku. See you guys in the next video. Bye now!